dong. Nah ini ada dadar gulung, harganya 1.000 dan ini tuh bisa pedes nggak pedes. Jadi dia pakai saus yang merah yang cair, terus dikasih bubuk gurihnya gitu sama bubuk cabai. Terang banget. Ini telur gulungnya sama sekali nggak berminyak. Goreng itu di nampan, gak pakai minyak, jadi kayak datar gitu nampannya. Lebih sehat lah daripada telur goreng yang biasanya. Tadi kayak dalamnya banyak banget gitu, makanya gue berhenti langsung jajan. Isinya tuh ada coklat, pisang kepok sama biji potong. Di situ digulung-gulung, digoreng deh. Gila. Isinya. Gila, isinya lumer banget. Pisangnya manis, pisangnya terlalu lembek tapi manis. Asli coklatnya banyak banget. Lumer di mulut. Harganya tadi satu berapa sih? 2.000 ya? Udah worth it lah. Coklatnya banyak banget, pisangnya enak. Abang yang jual piscok, bang, jajanan unik di sini tuh yang mana aja? Terus ini salah satu rekomendasi dia. Ini tuh singkong keju. Rasanya kombinasi, jadi ada semua rasa di sini. Ada coklat, keju susu, jagung bakar, sama balado. Coklat keju dulu. Ada yang wah aja rasanya, kayak rasa singkong biasa, cuma lembut. Di sini gue kira nggak bakal nyambung gitu rasanya, karena ini kan kayak campur aduk gitu loh, semua rasa digabung. Tapi ternyata tuh singkong sama coklatnya kayak nggak aneh, enak kok digabungin. Jagung bakar, jujur kurang enak sih yang jagung bakar sama balado, soalnya agak aneh sih abangnya. Jadi kayak singkong dikasih taburan kayak jagung bakar, terus dikasih balado, tapi di atasnya dikasih susu kental manis, kan aneh banget ya. Ini yang enak coklat kejunya, jadi kalau kalian mau beli mendingan rasa yang coklat keju aja. Kue lamer.
pegang aja nih dampuk gitu tuh. Enak kue kamera. Adonannya empuk. Cuma isiannya aja kurang banyak. Tadi satunya berapa? 5.003. 5.003, harganya 5.003. Ada rasa banyak kok tadi, ada nanas, ada pisang, coklat, keju, bla 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 bla. Pokoknya enak kok, adonannya enak, cuma isinya kurang banyak aja.